Salah satu ikon religi yang ada di Kabupaten Tabalong adalah Masjid Islamic Center yang terletak di Desa Maburai, Kecamatan Murupudak. Saat Lebaran, masjid ini ternyata menjadi salah satu tempat berlibur bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat Tabalong, masjid ini juga dikunjungi oleh masyarakat luar kabupaten. Bahkan, tempat ini juga ramai dikunjungi oleh masyarakat dari luar Provinsi Kalimantan Selatan. Salah seorang pengunjung yang berasal dari Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Norlina Erliani, menuturkan dirinya tertarik untuk mengunjungi Islamic Center karena menurutnya masjid ini mempunyai desain bangunan yang unik. Ini yang pertama kalinya saya tertarik adanya Islamic Center ini, dan saya tertarik untuk melihat ini. Banyak sih yang menarik seperti itu, sini bangunannya bagus, terus juga mungkin terawat, tempatnya juga bagus, dan ada itu ada tembok-temboknya. Suka sih saya di sini. Hal senada juga disampaikan oleh Alfian, salah seorang pengunjung yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia datang bersama keluarganya untuk berwisata ke Islamic Center, karena menurutnya bangunan masjid lebih unik dibandingkan dengan masjid yang ada di daerah lain. Tempatnya megah sih. Ini apa namanya tuh? Kubahnya. Kubahnya yang kalau di Kalimantan Selatan kan nggak ada seperti itu. Banyaknya pengunjung yang datang ke tempat ini menjadi salah satu bukti bahwa Kabupaten Tabalong ternyata menjadi pilihan wisatawan dalam menghabiskan waktu libur Lebaran bersama keluarga. Sherlina Varianti, TV Tabalong melaporkan.